Jakarta kan kejadian besar-besaran sampai banyak yang diperkosa, yang di gimana gitu kan. Nah, sebelum itu atau sesudah Tasik kejadian? Enggak, di Tasik kan cuma perusakan, pembakaran, rusak parah. Sama anak-anak yang jaga kampung gitu ya. Eh, kamu Cina ya? Sini motornya dibakar, dibakar. Tahun 97 terjadi di Bandung, kota Bandung. Lokasi yang paling parah ya berada di Cicadas. Saya balik ke kantor dilemparin apa batu-batu gitu ya di kantor. Ngeri, ngeri juga. Ngeri gitu. Pembakaran tempat ibadah. Wah, beringas. Kami kan nggak berani pulang ya waktu itu. Segala dirusak, rumah dibakar. Semua dijarah, barang-barang perusahaan. Trauma. Aku bikin film ini karena aku pengen mencari tahu sebenarnya apa sih sebab etnis Tionghoa sekarang ini menjadi orang nomor sekian. Dan orang Tionghoa itu selalu didiskriminasi. Sebenarnya diskriminasinya tuh kayak gimana sih? Dulu-dulu yang aku dengar ada pelanggaran HAM. Terus juga ada kekerasan rasialis. Masa sih? Bener banget. Dan kebanyakan kekerasan rasialisnya itu terhadap etnis Tionghoa juga. Gimana ya caranya kita pengen mengungkap sejarah? Kayaknya susah banget deh. Tapi walaupun sulit, kita tetap harus berusaha. Bener banget. Penasaran tuh? Sebenernya ada apa sih di balik itu? Kita sekarang ke kelenteng, udah kayak gitu kita coba tanya aja sama etnis Tionghoa yang mungkin di sekitar situ mereka bisa kita apa? Tanya mungkin gimana? Mungkin aja sih, tapi emang mau? Ya udah, kita coba aja yuk. Kalau orang yang bikinnya nggak belum kan, kita nggak bakalan ngambil ya, itu maksudnya paling cegat pan diambil gitu kan dimintain susah lah kalau ngomong gitu mah makanya mereka itu nggak boleh cerita ke anak-anak boleh nggak gimana pas ya kami nggak bakalan kan, bilang gitu tapi buat tahun 65 nya maksudnya tahun 60 saat itu bapak ya. Ada di mana lagi naik peca. Oh, ada di Bandung sendiri? Emang di Bandung? Bandung ya. Oh, gitu ya. Lagi bawa ke bank pengantin gitu kan. Oh. Iya. Iya, lagi bawa ke bank pengantin dicegatkan gitu kan. Ya, susah ngomong gitu mah. Terus Bapak digaplokin sama siapa? Sama orang dong. Sama orang TNI tanpa atau tahu alasannya gimana? Apa gitu kan. Iya. Ternyata, kayaknya Bapak itu takut banget ya, Li? Bukan. Oh, enggak. Bukan minta. Mama yang jaga itu mah. Mereka kalian ini, yang anak sekolah ini. Yang jelas Bapak digaplokin aja gitu. Ya itu kan waktu itu kan lagi sedang ngaminya gitu kan. Jangan mau gitu. Iya. Enggak bagus. Ini bukan apa-apa. Iya baik. Soalnya tapi ya mudah-mudahan dengan suaranya aja itu bisa sebagai bukti. Ya benar banget. Sebagai fakta juga. Semoga aja mendukung ya. Mm-hmm. Walaupun cuma sedikit-sedikit. Ya, ternyata trauma itu sangat dalam ya. Ya, 5 Agustus, karena belum lahir, masih ya. Iya, saya udah lahir. 73 kan? Itu zaman kejadiannya apa, tahu nggak? Mari.
Bukan, Mali mahasiswa itu mah. Ini 5 Agustus mah di Bandung bukan Mali. Yang si Badak itu ya? Bukan, Kalipapo. Kalipapo. Itu gara-gara orang si Udin uang moda tuh. Berantem kan? Ya. Diisuin, dibunuh, padahal gak ada orangnya gak apa-apa. Yang Delman itu? Delman, bukan Delman, Roda. Oh, Roda. Bukan Delman, Delman kretek. Gimana Roda? Roda yang dulu mah ada. Roda yang pake bak, yang udah satu, pake bak dan tiumnya Roda itu. Itu padahal berantem itu mah. Gara-gara tersenggol apa gitu. Ya. Kan kalau Roda itu jalannya kan begini-begini, ya. Disenggol ceritanya tuh si mobil Cina itu marah dipukul tuh tukang rodanya. Nah, dipukul kan dia bingung, pergi ke teman-temannya. Nah, besoknya pas tanggal 5 diserang. Tuh, diserang sama anak-anak kita lah, anak-anak pemuda-pemuda lah sekarang. Diserang, wah, kejar Cina, usir Cina. Kebanyakan kalau kita lihat dari sejarah, biasanya itu kejadiannya sebetulnya hanya pribadi-pribadi. Ya, pribadi-pribadi, tapi ada penghasut. Aku sepakat kalau kita tuh perlu melihat juga latar belakang sejarahnya. Bener banget. Tapi ada yang ketinggalan juga. Apaan? Selain itu, kita juga bisa tahu sebab-sebabnya apa sih. Terus juga kita bisa tahu apa permasalahannya apa. Tapi kalau masalah Cina, rasa itu Cina, itu punya latar belakang sejarah yang panjang. Oh iya, Pak. Cobalah pelajari sana, statement-statement zaman dulu ya, pergerakan lawan Belanda, serikat dagang, bandara gitu ya. Nah, jadi ada latar belakang persaingan juga. Itu udah Cina, apalagi waktu Jepang datang, dirampok. Orang Jepang tuh tahu ya sentimen anti Cina itu digunakan. Pas waktu dia mendarat, ini mendarat, sebelumnya ada orang-orang Jepang yang musuh, menggerakkan orang-orang kampung. Mereka orang Jepang yang sudah lama tinggal di sini sebagai pengusaha toko dulunya. Dulu zaman pendudukan Belanda, zaman penjajahan Belanda banyak toko Jepang yang terkenal murah. Sebenarnya mereka itu mata-mata. Mereka mengadakan penelitian terhadap daerah masing-masing. Mereka kenal daerah itu. Mereka berbagai seperti ini. Dirampok, dikejar-kejar. Apa, bukan politik sih, itu pribadi kan. Jadi nanti kalau udah gitu, wah berarti si Anu mah jahat lagi gitu. Padahal bukan jahat. Memang saat itu memang seperti itu. Apa, zamannya seperti itu gitu kan, zamannya gitu seperti itu. Ya, dengan adanya tragedi 65 itu, pasti dari etnis Tionghoa merasa trauma. Ya, waktu itu kita juga merasakan bahwa pada saat itu terjadi pembakaran-pembakaran kan. Rumah-rumah yang di pinggir jalan itu dibakar-bakar, mobil dibakar-bakar pada saat hal itu. Hal itu semakin meruncingkan potensi konflik antara penduduk pribumi dengan warga keturunan Tionghoa. Ya ampun. Terus dalam kondisi seperti itu gimana? Ya, dalam kondisi seperti itu terjadi suatu peristiwa di mana seorang ibu yang mencoba mencegah terjadinya konflik ada ya? Justru malah dipenjara dan dia dicap sebagai komunis karena dia telah membela Tionghoa. Wah, itu sih gak adil banget itu. Nah, mau tahu gak ceritanya kayak gimana? Boleh tuh, boleh. Pada waktu itu ibu kan sedang-senangnya ya, tahun 65 ya. Begini, ibu sudah sedang jualan ya. Berhenti! Dia bilang gitu. Oh, perempuan ikut-ikutan. Berhenti! Ini tidak semuanya orang Cina. Banyak orang kita juga. Nah, terus ada serombongan mau nyerbu. Apa itu? Toko Cina. Tutup! Jangan! Ini bukan toko Cina, ini toko Sunda. Bubar! Bubar. Waktu itu, di situ tuh, di jalan Prapatan Ijan ya. Prapatan Ijan. Jangan. Itu orang Sunda, bukan orang Cina. Nah, pas lagi gitu, dipegang. Ibu sama Kodim.
sebelum peristiwa usir Cina, usir Cina, anak muda karena saya orang IPI dulu gitu. IPI apa, Bu? Ikatan Pemuda Indonesia. Waktu itu musim-musimnya benci Cina, jadi kan panas nih. Ceritakan sama itu si bapak tentara itu, tangkap ibunya, tangkap, duduk, ada apa pak? Keseneng amat sama Cina. Iya pak, dia yang kasih makan. Saya siapa saja, bangsa apa saja, mau India kek. Itu yang kasih makan itu, yang jadi teman saya. Diperiksa. Ibu orang mana sih? Ini orang Bandung atau bapak? Aduh, ini bicara juga ini ngampung. Tuh. Lama ibu di apa di kodim itu. Bapak mau nanya apa lagi? Sudah tuh pak, udah capek yang jawabnya. Korban utamanya perempuan. Kalau satu negara dikalahkan itu biasanya perempuannya dipermainkan gitu. Itu di mana-mana kan. Nah, ini kan sebenarnya pihak yang kalah kan. Pihak yang terpojok gitu. Pada G30S itu kan mereka dipojokkan golongan ini ya. Nah, pihak yang kalah. Pihak yang kalah itu biasanya ya, perempuan yang jadi korban. Itu gejala natural itu. Seperti binatang itu loh. Binatang itu kan gitu, kalau kelompoknya itu lelakinya bisa ditaklukkan, singanya ditaklukkan, ya perempuannya cuma menjadi miliknya gitu. Nah itu ya, mengapa begitu ya? Itu misteri hidup ini ya menurut saya. Kalau dilihat-lihat nih, bangsa Indonesia kan punya semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berarti kan walaupun banyak perbedaan, tapi tetap satu jua gitu. Bener ya. Bener banget. Tapi kok dilihat-lihat dari fakta yang ada, perbedaan itu masih tetap ada. Atau mungkin gak ya, orang Indonesia itu menciptakan tapi mungkin belum mengerti apa maknanya kali ya. Bener juga sih. Oh, anti Cina bukan sedikit dulu zaman Soeharto. Apa-apa kan gak boleh. Setelah tahun 65 itu banyak sekali pelarangan mengenai kebudayaan nih. Kebudayaan yang berbau kebudayaan Tionghoa itu banyak sekali mengalami pelarangan. Setelah menghancurkan harga diri etnis Tionghoa dengan mengganti sebutan Tionghoa menjadi Cina. Iya itu benar banget tuh. Melarang perayaan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina juga nggak boleh. Harus mengubah nama, diubah menjadi harus bernama Indonesia. Barongsai aja nggak boleh. Zaman Soeharto barongsai lah. Terus melarang penggunaan bahasa, cetakan-cetakan tulisan bahasa Cina juga itu nggak boleh loh. Segitunya banget ya? Pelarangan penggunaan tulisan Huai, tulisan Mandarin. Waktu itu tidak boleh dengan asara atau bahasa Mandarin, karena ya terus terang aja banyakan orang dari pemerintah dia nggak tahu. Ya nggak ngerti bahasanya. Nah mereka takut kalau di dalam apa tulisan-tulisan itu terselip suatu ajaran-ajaran komunis gitu. Itu mana kesenian mereka, jangan kita ganggu. Ada tari Sunda aja nggak ada orang Cina ganggu kita.
Tapi yang paling penting juga dari sebuah sejarah. Apa tuh? Kita juga harus menemukan harapan atau solusi dari pengalaman ya, buruk yang itu. Iya, biar nggak terjadi lagi. Bener banget. Bener. Jadi itu sebagai cerminan juga ya gitu ya buat kita ya. Bener banget. Kita sih, harapan kita adalah ya kita karena sebangsa tanpa perbedaan. Dan kita bisa melakukan apa saja sama-sama seperti saudara-saudara kita yang lain. Jangan pernah menganggap kami berbeda, itu aja. Artinya ya sudahlah, kita sama-sama lah, sama-sama bangsa Indonesia, menjadi bagian dari masyarakat dunia. Tidak perlu mengkotak-kotakan kalau toh itu ada hal yang berbeda. Kupikir ini adalah warna dunia dan akan memperindah lah, semakin berwarna, kupikir kayak gitu. Ya bisa ini aja, bisa nerusin orang tua, membela negara, apa. Nih, berapa golongan? Jangan beda-bedakan golongan. Ya, harapan saya nah jangan itu sama aja ya. Mau apa juga sama. Saya nah gitu. Di orang Cina juga ada yang jahat. Ya, jangan nganggap orang Indonesia jahat. Orang Cina gak ada. Dengan adanya perbedaan itu, bangsa Indonesia lebih berwarna lagi, lebih kaya lagi. Ya. Tapi kenapa ya? Jadi kupikir sejarah ini adalah pengalaman yang paling berharga. Artinya setiap pembangunan ke depan itu harus melihat kembali sejarah dan menjadikan sejarah sebagai pengalaman yang paling berharga untuk membuat hidup yang lebih baik. Ada ini nggak Bu, rasa nyesel gitu udah oh tidak. Yang tidak nyesel, itu satu perjuangan. Ya kalau bukan anak perjuangan tuh, oh nyesel aku kesana, tidak. Aku nyesel kalau bungkel itu, jadi gak ditangkap, tidak. Itu satu perjuangan. Bapak nah waktu itu udah mau siap-siap, semua baju udah siap ke dalam koper. Dan ibu gak setuju. Hidup mati di Indonesia. Mungkin apa yang kita temukan dalam penelitian ini baru merupakan sebuah temuan yang kecil. Iya sih, tapi seenggaknya dari temuan sementara ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa persoalan kekerasan politik, diskriminasi rasial, dan juga kekerasan terhadap perempuan itu tuh merupakan hal-hal yang saling berhubungan satu sama lain. Sebuah peristiwa kekerasan politik atau diskriminasi rasial pasti juga akan mengakibatkan munculnya kekerasan terhadap perempuan. Oh iya, ini juga salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah. Ini akan menjadi PR untuk kita semua. Akankah pelajaran itu kita jadikan bekal untuk masa depan yang lebih baik? Kebijaksanaan kita sebagai sebuah bangsa akan diuji.